guys. Oke, so sekarang gue lagi di Indo Dinner. Ini gue nggak sendiri, gue sama Nopi yang Rani. Oke, ini namanya Nopi. Oke, so kalau kalian main game pasti kenal kayak Mobile Legends. Ini manajer motor Mobile Legends. Pasti sebagian pasti tahu lah. So ini kita sekarang lagi makan guys. Dan sambil kita nunggu kemenya dari Instagram, dan nanti kita juga nanya aja gimana tentang Mobile Legends sama tentang dirinya. Oke, okay? Nanti kita makan dulu. Kita makan dulu ya. Bye. Oke, okay, so sekarang kita mau coba buy one sama si manager Montong. Sekalian sambil nanya ya. Yes. Gak ada sih kayak pertanyaan dari di orang, tapi nanti aja kita mau nanya personal dulu deh. Kita pakai hero apa ya? Sesama MM aja carry ya? Siap, carry aja boleh. Carry aja. Keren nih. Ini ya. Loh, apa? Kok fotonya pakai yang ini? Oh, ini. What? Ini bercanda ini. Satu squad begini. Oke. Okay. Kamu udah berapa lama kerja di Montong? Minggu depan pas 1 tahun. Setahun? Iya, minggu depan pas setahun. Cepet ya, udah jadi manajer gitu. Iya. Udah berapa bulan jadi manajer? Sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Berarti 6 bulan si Nopi udah jadi manajer. Ini hero karirnya gimana? Oh, yes. Baru dapet. Lu pake epic ya? Iya. Sultan. Sultan juga ada ini. Ada dia. Kamu udah 6 bulan jadi manajer. Terus maksudnya kok bisa cepat gitu? Gimana sih ceritanya? Jadi awalnya itu aku masuk di Mobile Legends itu dari customer service. Customer service. Ya, makanya buat teman-teman yang suka pantengin di Instagram aku, kan aku suka Q&A itu, terus ngejelasin soal cara online sama contract dan sistem banded. Nah itu aku bisa tahu karena dulu aku juga di customer service. Nah itu. Jadi kalau orang mau ngomong jorok, bisa tahu ya. Bisa. Jadi kalau kalian yang masih baca bisa di ban ya, gampang isi ya. Jadi hati-hati aja ya. Awalnya dari customer service sekitar 3 bulan, kebetulan dikasih kesempatan lebih di Mobile Legends untuk mulai coba-coba di sosial media awalnya. Terus? Habis di sosial media ternyata berjalan lancar juga, pelan-pelan mulai dicoba kasih komunitas. Itu komunitas pertama yang ku handle yang official namanya MGL. MGL. Jadi itu komunitas khusus untuk konten kreator. Kayak misalnya yang hobi gambar fan art di Mobile Legends, terus yang YouTuber juga masuk sama writer. Jadi untuk teman-teman yang hobi menulis tentang Mobile Legends itu juga masuk di MGL. Kayak desain gitu ya? Iya. Aduh ini keasikan ngobrol jadi nggak fokus. Kabur. Ini triknya sangat sangat baik ya, Bu ya. Sambil cerita sambil gini main. Iya. Nggak fokus jadinya. Jadi gampang ya kalau bisa punya teman tim global ya kayak squad gitu. Kan termasuk Koko juga. Squadnya udah verified. Ampun. Itu teman enggak gua, kalau gua sih bisa. Jadi habis sekitar jadi begitu, udah gitu gimana gitu, kok bisa cepet banget gitu jadi manajer, maksudnya gimana, gara-gara apa gitu? Jadi semua pasti kan butuh proses, terus juga kan dikasih kesempatan baru, otomatis kita juga harus kasih lihat performa yang baik. Ke bosnya ya? Iya. Itu bosnya orang apa sih, Indo atau orang? Kebetulan karena Mobile Legends dari perusahaan Shanghai, China, jadi bosnya juga langsung dari Shanghai. Jadi bos aslinya orang Shanghai? Orang Shanghai, orang China. Jadi semenjak itu bos yang di Indo dong berarti dong? Suka, yeah. Suka dengan hasil kamu dong? Kebetulan ya. Nah, terus dari itu langsung ditawarin? Ditawarkan langsung naik ke community manager. Sampai sekarang gitu? Sampai sekarang. Ya itu perjuangannya juga mati-matian juga sih. Oh nge-lag. Kesempatan. Oh shit. Kesempatan. Eh gak masuk. Oke, go, oke, bye guys. Kesempatan padahal tadi.
sebenarnya enak gak sih jadi manajer Moncom gitu? Pasti di setiap pekerjaan ada enak ada enggaknya. Jadi coba kasih tau yang enaknya dulu deh. Kalau enaknya ya benefit di perusahaannya banyak. Aduh. Aduh. Oke, jadi benefit di perusahaannya banyak. Jadi auto sultan. Auto sultan ya. Auto sultan di Mobile Legend karena memang kita dikasih benefit lebih untuk di in-game-nya sendiri. Tiap ada apa namanya? Kayak skin baru pasti dikasih. Pasti dapat. Pasti. What? Mau epic, mau legend pasti dapat ya. Ya, jadi itu enak banget, guys. Jadi ya siap-siap aja ya. Selain itu juga culture di dalam perusahaannya Mobile Legends itu enak banget. Jadi kita tuh udah lebih kayak family lah. Kita tuh benar-benar solid banget, udah kayak keluarga, semuanya saling bantu, semuanya senang. Kalau di perusahaan lain kan banyak yang kayak ikut-ikutan gitu, guys. Nah, kalau di Mobile Legends itu kita benar-benar kayak family. Nyaman banget deh kantornya. Negatifnya apa? Kerja di Moncom. Kalau negatifnya ya ini termasuk salah satu yang kenapa bisa naik jadi manajer. Jadi ini tiap pembicaranya serius aku dibantai loh. Yes. Oke, lanjut. Jadi untuk negatifnya lembur terus. Lembur terus ya. Lembur terus. Karena kita ya itu orangnya masih belum terlalu banyak, jadi timnya masih kecil, makanya bisa kayak family juga. Tapi karena timnya masih sedikit, jadi kerjanya bisa dibilang kayak overload lah setiap orangnya. Kerjanya masih bisa dibilang overload. Kerjanya overload. Karena satu orang itu bisa nge-handle banyak banget. Intinya, kita kadang passionate banget nih sama gamenya. Tapi belum tentu kita itu passionate untuk mengembangkan ataupun benar-benar jadi bagian di dalam gamenya. Karena kan, ya kita tahu sendiri, kita kayak player. Kita tahu susahnya ngadepin player itu kayak gimana. Nah, bisa aja kita nih seneng banget sama gamenya. Tapi belum tentu kita bisa untuk menghadapi player-player yang ada. Sebenarnya kita tuh ada buka interview sering. Oh ya? Sebenarnya kita tuh banyak cari tenaga kerja. Tapi standarnya itu super tinggi. Tinggi banget untuk di Mobile Legends. Jadi kalau misalnya mau kerja di Mobile Legends, yang paling utama harus bisa bahasa Inggris. Baik tertulis maupun lisan itu dua-duanya harus benar-benar lancar. Kalau bisa Mandarin lebih bagus banget. Kalau bisa Mandarin. Maksudnya bosnya dari Cina sih. Iya. Oh, mau ambil duit ini, pantas. Aduh, gue salah lihat lagi. Oke, guys, gue kalah guys, sebentar lagi gue kalah nih. Oke. Harus passionate banget di Mobile Legends. Itu udah pasti. Sama yang paling penting selain passionate, bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Komitmen sih. Kalau ada orang kayak di band tiba-tiba atau di hack, kalian bisa bantu kan ya? Bisa sebenarnya, tapi harus sesuai dengan prosedur. Karena kan di Mobile Legend itu ada prosedurnya sendiri kalau di customer service. Nah kalau misalnya nggak sesuai dengan prosedur, nggak bisa dibantu akunnya. Oke, guys, so kita lanjut Q&A-nya. Ada yang nanya dari Barga Distri ini, kurangi botol yang AFK please. Maksudnya apa ya botol yang AFK? Jadi kurangin player-player AFK yang mungkin. Yang AFK, emang gimana bisa kurangin? Sebenarnya sih ini udah permasalahan di Mobile Legends udah dari zaman dulu banget, banyak banget player AFK. Jadi kalau kita sekarang antisipasinya itu untuk player-player AFK, kita udah ada memberikan pengurangan credit score. Oke, next question-nya dari Ipan Bra. Ini ngomong, tolong sampaikan sistem invalid mending tidak diadakan saja. Makan waktu matching draw 30 menit. Oh, asik. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang AFK, itu bisa kena invalid. Jadi dia bilang lebih baik gak usah diadain. Jadi lebih buruk dong, kayak malah nanti ada yang sengaja ya AFK. Jadi buat apa sih tetap ada yang invalid ya, lebih bagus ya. Sebenarnya ini juga pros and kontra dari
teman-teman MLers juga sih soal sistem invoice. Karena waktu awal pertama kali kita melakukan sistem ini, itu banyak banget player-player yang sengaja bikin invalid. Waktu itu banyak banget waktu awal-awal sistem invalid ini diperlukan. Mungkin karena itu ya, jadi kayak ada pro dan kontra gitu. Terus ada yang nanya dari gua, dia rasa pare, dia ngomong kenapa banyak buat komputer di mobile ini. Kayaknya sih maksud dia, dia kayaknya bukan di server Indo kali ya. Kayak aku pas aku di OSIAN, kadang bisa ketemu komputer. Soalnya playernya mungkin enggak main ya, kadang campur sama. Kamu mau berapa sih sekarang? 22. 22. Oke, so 22 udah jadi manajer monton, itu benar-benar masih muda ya. Iya. Udah punya pacar belum sih? Udah punya. Udah punya pacar ya. Jadi percuma guys. Kalau lu orang mau nyari Instagramnya cuma juga udah punya pacar guys. Nanti pasti gue kasih linknya sama Instagramnya. Kamu mau kasih sesuatu gak ke mereka yang suka mobile and just gitu, kasih apa? Kalau dari sisi aku sih mungkin ya lebih cerdas aja untuk menjadi seorang player. Kan banyak banget nih keluhan yang masuk, misalnya playernya toxic lah, AFK lah, segala macam dan lain-lainnya yang kita udah tahu. Ya sebenarnya kan itu balik ke playernya masing-masing lagi. Kalau misalnya kalian berperilaku yang baik saat bermain, pasti semuanya juga enak. Pasti semuanya juga senang. Intinya kalau ketemu player yang kayak gitu, report aja. Karena di sistem kita, kalau dalam jangka waktu tertentu, reportnya udah mencapai maksimum nih. Misalnya kayak dalam waktu 1 minggu kita di report AFK atau bercakap kotor lebih dari 10 kali. Nah itu biasanya dikenakan ban chat. Oh nggak bisa ban chat gitu? Gak, jadinya dia nggak bisa chat sama sekali. Tapi bisa main? Bisa main. Oh tapi dia nggak bisa chat gitu? Gak bisa chat. Ya? Itu kan maksudnya... Oh itu buat orang yang toxic banget nyesek ya? Juga kan? Iya, main mau marah tapi nggak bisa chat. Oh iya benar. Oh asyik. Keren ya? Bisa ya? Okay. Itu bisa didetek by sistem kita. Terus kan ya prosedurnya sebenarnya semua udah ada. Okay. So kalau kalian mau nanya sesuatu bisa komen di bawah, nanti di bawah ya. Kalau kalian memang suka, gue bakal lanjut vlog bareng sama Snoopy season 2 nya. Kalau kalian memang suka, please. Tapi bakal bikin yang beda. Ini kan, ini yang part pertama wajar kalau kita ngomongin tentang ML ya. Siapa tahu nanti part 2 nya beda yang lain. So ya, yeah. Okay guys, thank you yang buat sampai hari ini. And then nanti kita lanjut selanjutnya. Siap. Okay, thank you Novi. Makasih juga kok. Bye. Bye guys. Bye. Halo guys, oke sekarang gue ketemu sebelah dan Kem. Oke, gue mau nanya sedikit aja. Gimana lo jadi nomor 2 YouTube game ML di bawah? Lo bakal mau tanding GCGS ya? Oke, gue mau balik dulu guys. Thank you. Hati-hati. Gue udah dibayarin sama si bos. Thank you banget. See you next time. See you next time.